Mantan petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana atau dikenal dengan Lord Rangga dikabarkan meninggal dunia sekira pukul 5.39 waktu Indonesia Barat pada Rabu 7 Desember. Semasa hidupnya, Lord Rangga populer lewat kemunculannya dengan mengaku petinggi Sunda Empire. Dikutip dari tribunnews.com, Lord Rangga menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ia meninggal dunia di usia 55 tahun karena sakit. Terkait sosoknya, Lord Rangga memiliki nama asli Edi Raharjo dari Brebes, Jawa Tengah. Di kalangan masyarakat sekitar, Lord Rangga dikenal memiliki gelar profesor. Meski demikian, masyarakat tidak ada yang tahu apa pekerjaannya. Namanya sering didengar dan muncul di depan publik karena pengakuannya sebagai petinggi Sunda Empire, pemangku bumi, dan pemimpin dunia tatanan baru serta menjadi pemimpin besar revolusi sistem dunia ketiga. Atas pengakuannya tersebut, ia terjerat kasus hukum hingga membuatnya harus dipenjara selama 2 tahun. Ia bebas bersyarat dari penjara pada 13 April 2021. Lord Rangga sendiri merupakan lulusan dari Sekolah Pertanian Menengah di Baros pada tahun 1980-an. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Bawang Merah Indonesia mulai tahun 2011 hingga 2016. Lord Rangga populer sejak kemunculannya sebagai petinggi Sunda Empire, hingga ia sering diundang di berbagai acara televisi swasta tanah air. Namanya makin terkenal kala Lord Rangga sempat menjadi model iklan hingga membintangi film. Pada tahun 2022, Lord Rangga terpilih menjadi manajer klub Persab Brebes untuk mengarungi kompetisi Liga 3. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.